bertempat di kantor DPD Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pagi tadi Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021. Telah dilaksanakan kegiatan rapat internal Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI Partai Demokrat Dede Yusuf, para anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, serta pengurus DPD Partai Demokrat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Buat teman-teman semua, buat anak muda dan buat generasi muda, saat ini bahaya mengancam di depan kita, yaitu salah satunya adalah narkoba. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk lembaga anti narkoba DPP Pusat, terutama buat saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Bandung Barat, agar tetap menggerakkan semangat melawan narkoba. Narkoba, narkoba, sikat tuntas, sapu bersih. Dede Yusuf, selaku anggota DPR RI, berpesan kepada kami lainnya terutama para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bandung Barat agar senantiasa berhati-hati dalam ancaman besar obat-obat terlarang terutama narkoba yang bisa mengakibatkan hancurnya generus penerus bangsa. Dari Kabupaten Bandung Barat, Asep Isar Maulana, kontributor Berita 7 melaporkan.